Nah ini dia guys. Wih, keren cuy. Langsung ya kita buka nih. Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gua Rido di channel Unbox. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing ya. Gue dapat baru paket nih dari M2M Hobby Shop. Nah, ini nama pengirimnya. Kalau untuk nama Instagramnya Meteo J. Siapa ya? Gue lupa. Mungkin nanti gue tulis di bawah ya untuk nama Instagramnya. Dan ini sudah kalian lihat di depan gue juga, ini ada beberapa koleksian golf gue. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Total ada 7. Ini ada campur dari Johnny Lightning, ada dari Hot Wheels, ada juga baru dua itu aja ya untuk mereknya. Nah, ini kita dapat paket lagi nih. Ini udah pasti fokusan gue itu adalah goal. Oke, tanpa basa-basi kita buka dulu. Namun sebelum gue buka paketnya, jangan lupa subscribe di channel Unbox dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut. Ini kita buka seperti biasa menggunakan cutter. Cutternya mana ya? Ini dia ya. Nah, ini dia. Wah. Nah, ini dia guys. Nah, ini yang pertama ada seri loose ya. Ini gue mesen untuk seri matchbox. Mantep nih, mantep. Sabar nih gue. Gak ada kelihatan ya itemnya apa ya. Yoi, Volkswagen. Ini yang matchbox ya di gift pack. Wah, keren cuy. Langsung ya kita buka nih. Wah, keren cuy. Oh, ternyata catnya Dove cuy. Nih, kalau mau lihat catnya Dove. Tuh, bisa kalian lihat nih. Wah, keren. Mantap. Ini ada namanya nih di bawah di sini. Ada dari Beetle 4x4. Oke, ini buat seri off-road ya. Mantap banget ini guys. Guys, mantap guys. Cukup detailnya nih. Lihat, ini ada mesin atau engine atau knalpotnya di belakang. Ada nomor 67 di sini. Keren, mantap. Ada logo golfnya juga di atas. Widih, keren guys. Wah, wajib nih. Kita masukkan ke sini. Kita buka dulu. Widih. Nah, ini dia. Kita masukkan di paling kanan sini ya. Oke, total ada 8. Mantap. Masih ada 2 lagi. Nah, kalau nggak salah ini 2-nya, satunya lagi bukan golf ya. Nanti gue satuin ke video gue yang selanjutnya. Itu gue ngoleksi juga Range Rover cuy. Nah, tapi gak apa-apa. Nah, ini dia ada 2. Nah, yang kedua ini ada dari Range Rover FAQ nih itemnya. Mantap, warna merah. Ini banyak juga sebenarnya teman-teman diecaster nemu di gantungan. Cuman gue baru nemu, gak nemu-nemu cuy. Jadi gue langsung beli aja di Tokopedia, di Instagramnya si Matthew ya. Keren, mantap. Thank you untuk Range Rover-nya, keren. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada Ford Mustang. Nah, ini juga salah satu fokusan gue. Kemarin dia sempat jual di Instagram dengan paketan itu. Jadi, dengan paketan ini ya. Jadi langsung aja gue gas cuy, mantep cuy. Langsung ini kita lus ya tanpa basa-basi. Kita lus. Udah, ini di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Kosong. Kita singkirkan dulu boxnya. Oke. Nah, ini dia. Kita buka. Kita ganti. Oke. Ini gue syutingnya malam-malam cuy. Jam 10.44. Wah. Istri lagi tidur kali ya. Kita unboxing saja. Set. Mantap.
makanya gue ngomongnya nggak terlalu kenceng ya, maaf kalau nggak kedengeran. Nanti di editannya gue kencengin lah suara gue. Okay, ini dia. Wih, mantap. Ini kita lihat. Wih, mantap guys. Cuy, mantap cuy. Wah, cadas. Nomor 69. Wih, nomor 69. Keren cuy. Bahan karet udah pasti. Kalau untuk seri premium, ini ada tadi mobilnya Ford Mustang tahun 69. Boss 302 cuy. Mantap. Bakal nangkring nih di tambahan gue nih di sini. Tapi kita lihat dulu untuk detailnya. Nih. Untuk detailnya keren sih cuy. Nih, bisa lihat ya di sini. Nih, lihat detailnya. Mantap. Nih, bisa kalian lihat ada angka 69, ada logo Gulf di sini, ada angka lagi di sini. Keren. Ini mobil impian gue juga nih kalau untuk aslinya ya. Keren cuy. Waduh. Tapi nggak ada logo si Mustang ya. Kayaknya ini nggak ada nih di sini. Oke, nggak apa-apa. Keren. Langsung aja kita masukkan ke dalam rak bening. Oke. Nah, ini dia guys. Nah, kalau mau lihat nih, gua koleksiannya sekitar ada segini. Nih. Oke, yang pertama ini ada si Nissan Laurel. Ini seri Golf juga. Tapi nanti gua nyicil-nyicil ya, teman-temannya juga bakalan gua beli nih. Ada Fiat, ada segala macam. Nih, di sini ada car culture-nya. Nah, ini gua baru punya 2 berarti ya, si Nissan Laurel sama Ford Mustang. Untuk yang Fiat sama si Volkswagen sama McLaren masih belum gue dapetin, mungkin nanti ya kita nyicil dikit-dikit, oke? Karena gue suka, ini langsung gue beli yang pertama. Kemudian ada Honda Accord, kemudian ada si Supervan, tapi ini catnya sayang banget guys, ngupas dia, waduh, tapi nggak apa-apa lah, ini ngupas. Kemudian ada Jeep Cherokee, ini dari Johnny Lighting ya. Johnny Lighting apa Johnny Lighting sih nyebutnya? Oh deh, bukannya itu. Kemudian ini ada Hot Wheels Regular. Ini sama untuk seri namanya adalah Ford Mustang, tapi Fastback tahun 65. Masih satu saudara nih sama yang ini. Kemudian ada Ford Mustang, ya ini Ford Mustang. Ford Mustang juga ya. Ford GT 40, gue agak lupa emang namanya. Ford GT 40 untuk Super Treasure Hunt-nya belum punya nih gue nih. Doain aja ya, semoga dapat ataupun ada rezeki lebih nanti kita ambil ya, kita serok. Kemudian ini dia, ada Toyota Land Cruiser. Ini dari Johnny Lighting. Dan ini ke bagian raknya dia agak tinggi ya, jadi masukinnya susah aja, jadi bannya harus dipadetin dulu gitu. Nah gitu dah tuh, jadinya nangkring deh gitu deh. Nah ini kemudian tadi untuk yang si VW nya dan yang terakhir ini ada Ford Mustang. Mantap. Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lagi mungkin yang bakalan gue kumpulin ya. Nah, bisa kalian lihat nih, karena ini fokusan gue juga nih untuk seri Golf. Oke, kita taruh lagi di sini. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk unboxing kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Unbox, nyalain tombol loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.